Halo guys, balik lagi bersama gue, Boys Gaming. Dan di episode 8 ini, episode spesial ini, kenapa spesial? Karena karakter yang gue pengen bahas ini adalah karakter yang spesial juga. Karakter yang dapat disandingkan dengan bintang 5 meskipun dia bintang 4. Karakter yang wajib didapatkan, karakter yang sangat bagus kalian gunakan di line up party. Siapa lagi kalau bukan ya, untuk tipe cryo damage ya ini ya. Siapa lagi kalau bukan si tukang makan es krim ya, si Chongyun guys. Nah ini kenapa gue agung-agungkan sih, kenapa ini karakter overpower menurut gue, kenapa karakter ini dapat disandingkan dengan bintang 5, dan karakter ini menurut gue adalah tipe karakter DPS untuk cryo yang paling sakit atau yang paling bagus di Genshin Impact, atau bisa dibilang ya tipe cryo damage terbaik lah ya, dibandingkan Cici kan support, kalau ini tipe damage yang gitu, dan ini sangat-sangat-sangat menyeimbangi si Cici ya. Skill satunya ini atau skill basicnya ini sangat bagus dan sangat membantu, 11-12 sama kayak Cici. Nah, gua pengen kasih tahu kenapa alasannya ini kenapa karakter overpower dan wajib digunakan, dan gua pengen kupas tuntas tentang equipment dan artifaknya. Jadi kalian bisa mengikuti build gue ketika menggunakan karakter ini. Dan gue seneng banget ketika mendapatkan karakter ini, karena ini karakter yang paling gue butuhin kedua selain Dirac gitu guys. Nah, jadi ya tanpa basa-basi lagi lah, gue pengen ngebahas ini dan gue pengen sharing ini ke kalian supaya kalian juga tahu nih kenapa karakter bagus dan buildnya apa, oke? Seperti biasa di Boys Gaming pastinya akan membahas basic stats dulu. Ya, kalau kata pepatah, tidak kenal maka tak sayang gitu. Kita akan membahas basic atau skill dasarnya dari si Chongyun ini. Stats dasarnya si Chongyun ini apa sih? Oke. Kita ke Chongyun. Dia stats dasarnya adalah meningkatkan attack, guys. Sama kayak Fischl, dia akan meningkatkan persentase attack setiap naik 5 level. Jadi sama kayak Chongyun ya, setiap Chongyun naik 5 level pasti akan meningkatkan persentase attack atau persentase serangan dia. Dan ya udah itu aja sih, simpelnya dia akan meningkatkan damage atau meningkatkan attack setiap naik level. Nah itu biasa aja, itu nggak menarik-menarik amat lah. Maksudnya kayak semua karakter punya special statsnya masing-masing. Nah yang kita akan bahas yang menarik itu adalah di talentanya atau skillnya guys. Nah ini yang harus kita fokusin, yang namanya Spirit Blade atau Chonghua Slayer Frost. Nah iya, cadel jadi Frost gitu ngomongnya. Nah, kenapa gue bilang ini skill bagus? Kenapa Spirit Blade bagus? Karena dia tuh, gue pengen ngejelasin ya secara gampang ya. Nggak sampai sedetail-detailnya banget tuh, kalian ntar pusing. Dan ya itu bakal, ya bosenin banget. Jadi kita bahas simpelnya aja. Si Chongyun ini akan membanting atau menebas pedang ke arah musuh, dan itu akan mengeluarkan cryo damage, oke, simpelnya gitu dulu. Nah, ketika mengeluarkan cryo damage atau setelah menebas pedang, nah hasil tebasan pedangnya akan membuat atau memunculkan simbol pedang es di area tersebut. Nah, jadi akan membentuk lingkaran besar di sekeliling area tersebut, oke? Nah, ketika karakter kalian menyerang musuh atau menyerang monster di dalam lingkaran tersebut, serangannya akan diubah menjadi cryo damage atau tipe S gitu. Jadi basic attack kalian bukan physical damage, melainkan akan menjadi tipe S atau cryo damage. Nah ini sangat bagus banget dan sangat ampuh banget ketika kalian melawan karakter atau musuh yang bertipe listrik gitu. Dan ini sangat ampuh banget jika kalian gabungkan karakternya dengan karakter kecing atau Razor dan Fischl yang tipenya listrik. Kalau tipe air bisa Mona, Barbara, atau Xiaoying ya, gue lupa namanya yang satu lagi pedang air itu. Nah, kalian bisa gabungkan supaya membuat musuhnya terbeku atau membeku. Kalau menggunakan tipe listrik, itu akan menimbulkan super conduct yang akan mereduce atau mendecrease defense-nya musuh guys. Jadi serangan kalian makin sakit gitu.
Nah, simpelnya gitu. Kenapa nih skill bagus banget? Karena ketika kalian menggunakan skill ini, jeda waktunya cukup lama, pertama. Terus kedua, kalian mau gonta-ganti karakter, skill ini tetap muncul. Jadi sama kayak burungnya Vizio, tetap nge-support ketika tidak menggunakan karakter tersebut gitu ya. Berbeda sekali dengan Razer. Ultimate-nya Razer kalau misalnya kalian udah pakai terus ganti karakter, ultimate-nya hilang gitu. Kalau ini kagak gitu, masih lanjut. Nah, untuk skill ke duanya atau ultimate-nya cukup bagus, akan menggunakan atau memanggil 3 pedang raksasa di tengah udara yang bakal jatuh ke karakter atau ke monster gitu. Nah, dan meledaknya itu satu persatu dengan jeda yang pendek gitu. Jadi kayak karakter ini ya bisa ngeluarin 3 pedang gitu, 3 pedang sekaligus dengan jeda yang singkat. Jadi kayak langsung beruntun tutut gitu. Nah, dan hasil damage yang dikeluarkan cukup besar gitu. Udah simpelnya gitu aja, dan itu akan menimbulkan cryo damage dan akan membeku musuh gitu. Nah, tapi yang bagusnya tuh di skill satunya atau skill basicnya itu gua enggak abis pikir gitu. Untuk karakter bintang 4 ada skill se-overpower ini atau sebagus ini. Gue gak lebay-lebayin sih, maksudnya ya, tapi emang bener, gue harus jujur, emang skillnya bagus gitu. Dan sangat kepake buat domain, atau misalnya kalian ngeboss, atau misalnya kalian lagi ngehan monster. Bahkan kalian bisa pake ketika kalian menggunakannya untuk nyebrang air gitu. Nih, lihat ya, tuh. Terus kayak tinggal di atas es ini, kalian pukul aja, nanti hasil dari serangannya akan menciptakan es kan, dan membuat airnya membeku gitu. Udah kayak gitu, itu bisa dipakai buat nyebrang lautan gitu, adventure. Buat apa, buat skill adventure-nya ya termasuk bagus juga gitu, lumayan kepake buat clearing-clearing map gitu ya. Dan oke, biarin dia berenang, kita akan membahas lagi mengenai konstelasi karakter ini ya guys. Kita baru bahas tentang talenta atau skillnya. Nah, gue pengen bahas konstelasinya, ini penting banget. Kita bahas satu aja karena yang satu ini paling penting menurut gue, dan ini paling bagus. Sama kedua sih lumayan bagus, oke? Jadi kita bahas dua aja deh, karena ini yang wajib didapatkan ya. Untuk konstelasi yang pertama ini namanya Ice and Lois. Jadi ketika kalian menggunakan si Chong Yun ini, nah, di combo terakhir dia atau serangan terakhir dia, itu pasti akan menghasilkan 3 pedang es gitu. Jadi setiap kalian combo nih, serangan terakhirnya si Chong Yun ini akan menghasilkan 3 pedang es. 3 pedang esnya berupa apa? Kayak seperti sabit es gitu. Jadi kayak seperti slash atau potongan es gitu ya ke arah musuh. Dan itu akan menciptakan 50% dari attack Chong Yun, menciptakan cryo damage, jadi membuat musuhnya kebeku lagi. Jadi abis kalian pakai skill basicnya si Chong Yun yang bakal keluarin simbol S itu, misalnya abis ya, misalnya serangan kalian yang beruntun itu udah ngebekuin musuh, tapi kan karena kena serangannya si Chong Yun atau pedangnya si Chong Yun ini, membuat S-nya menjadi hilang atau retakan S-nya jadi besar gitu, jadi membuat musuhnya bebas lagi dari S. Nah, tapi karena ada skill Ice and Lois ini, membuat musuhnya kebeku lagi. Jadi ini sangat bagus banget dan sangat penting banget ketika kalian menggunakan si Chong Yun dan mendapatkan ya konstelasi ini, wajib lah jadinya ya. Nah, yang kedua ini lumayan nggak penting-penting amat, tapi ya maksudnya kalau dapat sih ya bagus juga gitu ya, karena dia akan meningkatkan atau membuat cooldown skill elemen kalian menjadi cepat, atau cooldown skillnya si Chong Yun ini semakin cepat ketika kalian menggunakan atau mengeluarkan elemental burst dari karakter di dalam lingkaran yang dibuat Chong Yun itu guys. Oke? Jadi simpelnya begitu. Nah, untuk senjatanya gue nggak merekomendasikan prototipe Eminus, tapi gue merekomendasikan untuk kalau tipe yang Chong Yun DPS, kalian bisa pakai Wolf's Gravestone. Kalau kenapa ya gue ngomong begini agak ribet ya, padahal biasa aja kalau bisa nggak dibaca ya, pakai Wolf's Gravestone. Cadel udah persetan. Pokoknya pakai pedang ini ya guys, dan ini pedang bagus banget buat dipakaikan ke si Chong Yun gitu. Kenapa? Karena ini pedang tipe DPS punya atau tipe damage punya, karena efeknya akan meningkatkan persentase damage atau persentase attack ke
si Chong Yun, dan ketika nyawa Chong Yun sedikit 30% gitu, nah maka dia akan menimbulkan 40% damage tambahan selama 12 detik dan akan terpicu selama 30 detik, dan itu untuk satu party bukan Chong Yun-nya doang. Ya jadi ini senjata recommended banget buat si Chong Yun. Untuk senjata kedua kalian bisa pakai senjatanya di Battle Pass. Ini bagus banget Battle Pass-nya. Untuk senjata pedang Claymore atau pedang besar gitu. Namanya Servant Spine. Nah, ini saat karakter bertarung setiap 4 detik meningkatkan 6 damage, dan ini damage yang diakibatkan dan 3,7% damage yang diterima. Oh, jadi senjata ini bakal meningkatkan 6% damage, tapi setiap serangan musuh yang diberikan ke karakter kita akan meningkat 3,7%. Nah, ini bagus banget buat si Chong Yun karena setiap damage-nya akan meningkat gitu. Setiap 4 detik dan akan sampai 5 lapis gitu. Kalian kalikan aja 6 sampai kali 5. Jadi 30% damage max ke si Chong Yun atau tambahan. Nah, dan special stats-nya ini akan meningkatkan critical rate dan bagus banget buat Chong Yun. Bisa dijadikan sebagai pedang kedua untuk DPS Chong Yun. Nah, tapi kalau kalian mau jadikan support, kalian bisa menggunakan pedang ini, guys. Namanya Sacrificial Greatsword. Nah, ini energi recharge-nya akan meningkat special stats-nya. Tapi yang kalian harus garis bawahi itu yang bagian skill tambahannya atau special skill-nya. Setelah menggunakan elemental skill atau mengakibatkan damage, setelah si Chong Yun ini mengeluarkan skill dia, 40% akan mengurangi cooldown atau bakal mengurangi cooldown dari skill tersebut. Jadi skill-nya bisa dipakai 2 kali gitu ya. Dan ini akan terpicu sampai 30 detik. Dan ini bagus banget. Kalau kalian udah pakai pedangnya si Chong Yun yang tadi yang namanya ya apa tuh? Sword apa? Gue lupa ya. Pokoknya skill-nya si Chong Yun yang tadi yang bakal ngeluarin elemen es. Nah, kalau misalnya kalian pakai pedang ini, kalian bisa pakai 2 kali dan itu bagus banget ya. Ketika kalian pakai ini sekali, kalian ganti karakter, terus karakter mau tipe apa lah, tipe listrik atau tipe api kayak, atau mau tipe air kayak, kalian komboin. Di situ kalian pakai lagi ketika pedangnya udah mau habis, kalian lagi jadi 2 kali. Udah enak banget ya. Pokoknya ini wajib banget, bukan wajib banget sih, maksudnya kayak ya disarankan lah kalau misalnya kalau kalian mau pakai support si Chong Yun, support Chong Yun, kalian bisa pakai Sacrificial Greatsword, oke? Okay? Untuk penjelasannya ya sampai sini aja. Oh iya, sama artifak ya. Artifaknya untuk Chong Yun sendiri, kalian bisa pakai ini guys. Artifaknya bisa kalian pakai Royal ini ya. Paket Royal lah apa? Nama artifaknya Royal pokoknya ya. Nih, yang Royal punya. Jadi kalian bisa pakai artifak yang ini guys. Buat meningkatkan elemental burst damage-nya si Chong Yun. Karena set 2-nya akan meningkatkan 20% elemental burst. Dan set 4-nya meningkatkan atau memancarkan elemental burst. Itu meningkat jadi 20%. Buat party yang sama 12 detik gitu. Jadi serangan karakter kita atau partian kita akan meningkat 20% sama 12 detik ketika habis menggunakan skill dari Chong Yun ini. Dan bagus banget buat nge-support damage dari partian kita. Oke. Jadi ini kalau kalian penasaran artifaknya bisa dicari di mana atau didapatkan di mana, kalian bisa cari di sini guys. Di ujung map ini. Namanya di kolam jernih dan gua pegunungan. Iyalah, gua pakai bahasa Indonya aja, males gua. Nah, di Domain of Blessing Stone Chamber 1 ya. Oke. Jadi untuk penjelasannya itu aja guys ya. Sorry banget nih kalau misalnya ngomong gua beribet nih, gua kayak kalau enggak pakai teks tuh lidah gua kepritak anjir. Lidah gua kram tiba-tiba. Kayak kaku sendiri padahal ngomong biasa lancar, ngomong Inggris biasa lancar, ini gara-gara ini kepritak guys itu. Ah, ngulang lagi udah lah, enggak usah lah, yang penting kalian paham ya, ya. Anggap aja hiburan guys. Oke, okay, thank you banget nih Chong Yun, kasihan nih udah berenang nih, bentar lagi tenggelam nih. Jadi kita cepat aja akhiri ya, gue juga pengen domain lagi. Oke, okay? Thank you banget yang udah nonton, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian.
yang pakai Chong Yun, yang belum punya Chong Yun, ya siapa aja, yang penting yang main Genshin Impact ya, jangan main Mobile Legends, nyasar ntar. Nah, yang pastinya ya subscribe ya guys, supaya gue makin semangat juga bikin videonya. Dan bisa kalian rekomendasikan lagi mengenai video apa yang gue buat, atau mengenai karakter apa yang pengen kalian minta untuk gue buatkan ya videonya, ya supaya gue bahas gitu. Oke, okay? Thank you banget. My name is Boys Gaming, signing out. See you guys on the next content atau episode selanjutnya. Oke, okay? Ditunggu episode 9. Oke, okay? See you guys, bye bye.